Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update jadwal pertandingan Proliga 2023. Membahas mengenai, rangkuman hasil pertandingan Proliga 2023, jadwal pertandingan Proliga 2023, dan update klasemen Proliga 2023. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Berikut rekap hasil pertandingan Proliga 2023. Gresik Petrokimia kalah 1-3 oleh Bandung DJB Tanda Mata. Jakarta BNI 46 kalah 0-3 dari Jakarta Lavani Alobank. Surabaya Bin Samator kalah 2-3 dari Palembang Bank Sumsel Babel. Selanjutnya, Jakarta STIN Bin menang 3-1 atas Kudus Sukun Badak. Berikut jadwal pertandingan Proliga putaran ke-1 hari Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023. Berikut jadwal pertandingannya. Pertandingan di tim putri, antara Jakarta Popsivo Polwan versus Jakarta Pertamina Fastron. Pertandingan dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gor Jalak Harupat, Bandung, live di Moji TV dan aplikasi streaming video.com. Pertandingan di tim putra, antara Jakarta Pertamina Pertamax versus Jakarta Lavani Alobank. Pertandingan dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gor Jalak Harupat, Bandung, live di Moji TV dan aplikasi streaming video.com. Pertandingan antara Jakarta Bayangkara Presisi versus Palembang Bank Sumsel Babel. Pertandingan dimulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gor Jalak Harupat, Bandung, live di Moji TV dan aplikasi streaming video.com. Berikut klasemen tim putra, Proliga 2023. Posisi ke-1, Jakarta Lavani Alobank, dengan 3 poin. Posisi ke-2, Jakarta STIN Bin, dengan 3 poin. Posisi ke-3, Palembang Bank Sumsel Babel. Posisi ke-4, Surabaya Bin Samator, dengan 1 poin. Berikut klasemen tim putri, Proliga 2023. Posisi ke-1, Bandung BJB Tanda Mata, dengan 3 poin. Demikian update seputar jadwal pertandingan Proliga Bola Voli 2023, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini. Assalamualaikum.